Uy uy uy, makan bareng lagi nih kita. Kali ini kita mau makan sushi anti mainstream dan nyentrik pastinya, karena keunikannya yang tidak biasa. Yo yo yo, kita lihat prosesnya. Let's go. Kita akan mengawinkan sushi dengan donat. Ini sushi donat California. Jadi aku mau kasih tahu kalian prosesnya. Pertama-tama potong-potong kani stick atau daging kepiting. Ambil nasi putih untuk sushi, masukkan kani stick ke dalam nasi putih. Padatkan nasi putih hingga membentuk donat. Potong-potong tipis kuri. Landingkan potongan kuri di atas donat. Potong buah alpukat, kerok dan sisihkan daging buah alpukat. Potong-potong tipis-tipis tuh daging alpukatnya. Landingkan alpukat yang telah dipotong-potong di atas sushi. Potong-potong tamagoyaki atau telur gulung. Landingkan di atas sushinya dan taburkan tobiko atau telur ikan flying fish di atas donat. Jadi deh sushi donat California. Landingkan sushi donat California ini di atas nori lalu platingin deh. Tinggal tambahkan mayones di atas sushinya, kemudian taburkan wijen hitam. Ini dia nih kolaborasi unik antara sushi donat, salah satunya sushi donat salmon aburi. Nih, aku kasih tahu prosesnya dulu ya. Pertama-tama, landingkan salmon pada sushi donat, guys. Plating sushi donat salmon aburi ini, torch atau bakar salmonnya. Landingkan sushi donat salmon aburi di atas nori, terus diplating deh. Kucurkan mayonnaise aburi di atas sushi donatnya. Taburkan telur ikan dan landingkan daun bawang. Ini dia sushi anti mainstream, sushi donat tuna cream cheese. Kasih tau prosesnya mau nggak? Tinggal oleskan cream cheese pada sushi donat dan taburkan potongan ikan tuna dan tomat di atas cream cheese. Plating deh. Ini dia nih sushi yang nggak kalah nyentrik dan unik, sushi donat abon spicy. Nih aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama oleskan mayonnaise pada sushi donat dan taburkan abon di atas mayonnaise. Penggemar boba, mana suaranya? Ini seru banget, ada makanan yang gak biasa nih, spicy salmon roasted boba. Prosesnya gampang, pertama-tama nasi putih, nori wijen, hitam dan mayonnaise spicy, juga tamago atau telur gulung dan crunchy atau tanuki. Kita gabung dan gulung-gulung sushinya. Berikan isi salmon dan potongan spicy salmon, di-roast menjadi beberapa bagian. Torch atau bakar salmon roast tadi dan platingkan spicy salmon roastnya. Kucurkan mayones di atas sushi dan terakhir taburkan. Ini dia, boba di atas spicy salmon roasted. Apa kabar semuanya? Udah begini aja. Jangan dong, Ces. Oke, guys, ini adalah donat sushi. Jadi ini konsep baru banget. Jadi sushinya lebih gede. Oke, aku mau coba yang mentai nih, yang banyak mayonya. Wow. Sushi donatnya menggemparkan rongga mulut aku. Rasa sushi donatnya manis-manis gurih. Gokil, guys. Aku cobain dulu ya, ini yang abonnya, guys. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ancaman guys, sushi donatnya bikin ngiler abis. Guys, uy uy uy. Wow. Aduh gusti. Kalau misalnya kalian penggemar sushi, ini sushinya tuh gak mentah. Jadi ini matang semua. Dan ini, aku suka banget guys. Di tengah-tengahnya tuh ada cabenya. Dan ini unik banget, kayak makan congrok ngerti gak sih? Perpaduan abon, mayonnaise dan juga cabe di dalamnya. Ada jahe-jahenya, ini N2 menurut aku guys. Oke, berikutnya kita mau nyobain yang boba. Ini boba pakai salmon juga sama tahu dalamnya. Lucu banget loh ini. Asli, coba kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh gusti. Kita lucu juga ya.
ini makan sushi dan bobanya juga nggak terlalu nggak manis ya. Mm-hmm. Tapi aku cuma salmon fat. Jangan bayangin kayak boba milk tea gitu ya. Bukan. Jadi nggak enak, ini bobanya nggak ada rasanya. Sumpah guys, salmon spicy roasted boba ini bikin ngiler bang, simal guys. Guseng mas. Girese mas ya. Langsung kita mau uwek-uwek and cuplek. Aduh, cuplek. Mas Dimas, one my all favorite. Ini aku suka banget. Salmon head ini adalah surga dunia karena nikmatnya, gurihnya luar biasa. Nih guys, lihat ui, ya. Ui. Ini salmonnya luar biasa. Kita pakai tangan loh. Boleh dong. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Salmon headnya seger banget, bikin aku meremelek nih guys. Salmon headnya mantap banget. Nah, guys, ini enak banget. Tahu nggak sih kenapa kuah salmon atau salmon itu enak banget? Karena dia tuh kayak berlemak. Dan bagian kepalanya itu bagian paling banyak lemaknya, jadi gurih banget ini gila. Wow, nggak amis. Nah, guys, wow. Ini salmonnya. Lihat di dagingnya. Gurih sekali. Nah, kayaknya kita mesti sabur nih pakai kuahnya. Mungkin nih. Biar makin rasanya nendang, kita kolaborasikan dengan kecap asin atau bahasa Jepangnya shoyu. Dari dulu aku suka banget sama kepala ikan salmon, karena kenapa, dia tuh banyak sekali gizinya. Nih lihat ya, dan ini salmonnya termasuk endul, turendul, tak endul-kendul, guna. Ancaman guys. Wow. Enak banget. Salmon head ini adalah surga dunia karena nikmatnya, gurihnya luar biasa. Garing dan gurih jadi satu, dan asam manis sedapnya juga ada di sini. Bagian terendul salmon emang ada di kepala. Oke guys, abis ini kita akan makan yang oishi-oishi alias endul. Semuanya emang ini endul hari ini guys. Benar, ya? Kita cari yang amazing-amazing okay. Lagi. Jangan kemana-mana, tetap dibikin lapar. Lapar terus! I love you! Setelah ini, kita masih mau lanjut makan makanan yang endul nih. Tetap dibikin lapar ya.